Ketua Umum Partai Buruh Said Iqbal mengklaim pemerintah Amerika Serikat mengecam pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja atau CIPTAKER. Begitu juga dengan Serikat Buruh Amerika Serikat, AFL-CIO. Hal itu disampaikan pemerintah AS usai Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, atau KSPI, menyampaikan terkait Omnibus Law CIPTAKER dalam Sidang Komite Buruh Internasional yang diselenggarakan Organisasi Buruh Internasional, atau ILO. Saat itu KSPI meminta Omnibus Law dicabut. KSPI didukung oleh Serikat Buruh Amerika, Serikat Buruh Eropa, pemerintah Amerika, pemerintah Eropa dalam hal ini untuk memastikan hak-hak buruh bisa dijalankan di Indonesia. Dan Indonesia adalah negara yang sudah meratifikasi konvensi ILO nomor 98 tentang hak berunding. Dengan demikian, Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja terkait klaster ketenaga kerjaan menghapuskan hak berunding, termasuk turunan-turunan daripada Omnibus Law tersebut. Said Iqbal yang juga menjabat sebagai Presiden KSPI itu menegaskan sikap pemerintah Amerika tersebut resmi. Walau begitu diakuinya, pemerintahan Amerika tidak bisa ikut campur dalam perundang-undangan. Dalam Omnibus Law yang disorot pemerintah Amerika diantaranya, upah minimum murah, outsourcing, Permenaker nomor 5 tahun 2023 tentang pemotongan upah 25% yang dinilai melanggar hak asasi manusia, dan hak berserikat. Untuk menindaklanjuti sikap pemerintah AS itu, Partai Buruh dan KSPI akan berkomunikasi dengan Kedubes AS di Indonesia. Sebagai bentuk komunikasi awal, rencananya surat kepada Kedubes AS akan dilayangkan Said Iqbal pada Kamis 15 Juni.